Rahasiakan ini dari ketua semua, toh. Eh, Mai, gua gak suka ya cara lo kayak gini. Lo kan tahu sendiri, kalau Davin itu teman kita juga. Jadi... Aduh, El kemana sih? Kok handphonenya gak aktif? Ya ampun, El. Sampai jam segini kok belum pulang? Apa aku telepon Mike ya? Coba. Kok handphonenya gak aktif juga? Pada kemana sih mereka? Kenapa mereka berdua handphonenya sama-sama gak aktif ya? Aku harus hubungin siapa lagi? Harusnya kita gak usah rame-rame datang ke sini. Mama, tadi kalau katoran tidak lihat grup sekolah dan lihat chat keluar-keluarnya warga negara IPA, Ali pasti bakal merahasiakan ini dari katoran semua, toh. Eh, Mai, gua gak suka ya cara lo kayak gini. Lo kan tahu sendiri, kalau Davin itu teman kita juga. Jadi kalau ada masalah sama dia, lo harusnya kasih tahu kita duluan dong. Udahlah, nggak usah dibahas. Lagian lu pada kan udah tahu kejadiannya gimana. Kenapa masih pada ribut sih? Eh, kalau lo nggak didesak kayak tadi, lo nggak akan cerita kan? Dengar ya, kalian belum ketemu anak IPA aja, udah pada berantem. Gimana sih, santai aja, jangan pakai emosi. Gimana ntar ketemu coba? Tahu. Kalian ini lupa kalau di sini tuh banyak yang sakit. Susah banget ya ngomong sama kalian. Dibilang jangan berisik tuh jangan berisik, tau gak? Ini tuh rumah sakit. Aneh banget ya. Dok, gimana keadaan teman saya? Ardi baik-baik aja kan, dok? Pasien mengalami luka memar di beberapa bagian. Beruntung, tidak mengalami luka dalam. Tapi luka luarnya butuh waktu cukup lama untuk proses pemulihan. Permisi. Makasih ya, dok. Terima kasih ya, dok ya. Kasian banget Ardi. Tapi apa benar yang dibilang Opa Davin tadi? Davin! Kamu jahat banget, tau gak? Kenapa sih kamu jahat banget sama Ardi? Ra, aku juga gak bisa diem aja, Ra. Setelah tahu kalau dia udah nuker kado yang udah aku siapin buat kamu. Berani-beraninya lo nuker kado gua? Apa lo? Lo kalau mau bersaing tuh jangan jadi pengecut. Bangun lo, sini. Lo pikir gua takut sama lo? Ayo, berhenti. Michelle sama anak IPS udah sampai di sini. Ternyata anak IPS berani juga ya, nyusulin ke rumah sakit. Kita nggak bisa diem aja. Kita harus balas dendam karena Davin udah bikin Ardi babak belur. Setuju.
kalian jangan nambah-nambah masalah. Ini Ardi di rumah sakit. Udah deh, jangan mikir perkara lain ah. Semoga aja Opa Davin gak sampai kenapa-napa juga. Aduh, El kemana sih ini? Masa sampai pagi kayak gini belum pulang? Aku jadi khawatir nih sama El. Mana Mike sama Riva juga gak bisa dihubungin. Terus aku tanya sama siapa dong? Bu Melda. Masa iya sih aku harus hubungi Bu Melda? Tapi kan Arin sama El itu satu kelas. Harusnya sih teman baru sama-sama kan ya. Tapi males banget kalau aku harus ngubungin Bu Melda. Yaudah deh, hubungin Bu Melda demi Michelle. Why ibunya Michelle calling me? Halo? Why are you calling me? Maaf Bu Melda mengganggu. Saya cuma mau tanya, anak-anak apakah udah pulang ya dari tadi malam? Why are you asking me? Maaf Bu. Kan anak kita ini sekelas. Kali aja tadi malam mereka ngerayain tahun baru bersama Bu. Makanya saya kepikiran buat telepon Bu Melda. As you know ya, anak saya itu sudah pulang dari semalam. Memangnya kau pikir anak saya itu seperti anak kamu? Tuh kan benar, harusnya aku tuh gak usah telepon Bu Melda. Tapi El kemana ya? Kok sampai sekarang belum pulang? Aduh, aku jadi kepikiran kan?